Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Praktek sholat jamak qasar, mohon diperhatikan. Kita jamak qasar, jamak takdim. Jadi sholatnya sholat zuhur dulu, 2 rakaat, kan qasar 2 rakaat. Jadi sholatnya digabung nanti dengan asar, setelah zuhur sholat asar, ya. Itu caranya seperti itu. Dan bersambung setelah sholat zuhur 2 rakaat, niatnya sudah disampaikan ya. Udah hafal belum niatnya ini? Usalli fardhu zuhri rakataini qasran majmu'an ilaihil asru. Jam'a takdiman lillahi ta'ala Allahu Akbar. Tuh gitu ya. Nah kalau kamu jadi imam nih, nanti imam di depan Andika ya, berarti tambah lagi 1 orang lagi nanti ya, setelah Andika berarti yang perempuan lagi tambah, yaitu Devina. Ada Davina? Davina mana? Enggak ada Davina. Davina, Devina ya, Devina yang maju. Devina, ayo Devina. Devina maju sebelah sini ya, nanti dah maju ya, nggak apa-apa ya. Kemudian setelah selesai 2 rakaat, kamu sholat jamak sholat asar, usalli fardul asri rakaat ini qasran, boleh begitu. Atau kamu lengkapi nggak apa-apa, usalli fardul asri rakaat ini qasran majmu'an ila zuhri jam'a taqdiman lillahi ta'ala Allahu Akbar. Atau adaan makmuman kalau imam, mengikut imam ya. Itu begitu cara mengerjakannya. Ya, kita mulai. Bangun.